Ngomongin Pokemon anjing, banyak banget yang keren-keren dan ada juga yang mirip manusia. Sambil diajak ke taman, yuk kita kenalan satu-satu. Ada nggak Pokemon anjing favorit kamu? Dari generasi 1 ada Growlithe, walaupun ini dari Hisuian, tapi mirip-mirip kok. Dia akan berevolusi menjadi Arcanine, yang terinspirasi dari makhluk mitologi bernama Shisa. Lanjut ada saingannya, Vulpix. Dia ini adalah rubah, tapi masih keluarga lah ya sama anjing. Dia akan berubah menjadi Ninetales, ekornya jadi 9. Ada yang tipe api, ada juga yang tipe es. Kamu suka yang mana? Di generasi 2 juga ada Houndoom dan Houndour. Banyak yang bilang mereka terinspirasi dari Hellhound atau Cerberus, tapi menurut gua lebih mirip Doberman. Di generasi 2, legendarisnya juga sering dibilang trio Legendaridoo atau Legendaribis. Kalau menurut gua, yang masuk sebagai anjing hanya Entei dan Suicune. Kalau Raikou lebih mirip kucing. Lanjut generasi 3, ada Puchena dan Maitiena. Sudah pasti ya, mereka adalah Haina. Nah, yang kuning namanya Manectric, yang terinspirasi dari hewan mitologi, anjing petir bernama Raiju. Di sini juga ada anjing, tapi anjing laut. Gak apa-apa, kita ajak aja ya. Ada Spill, Dugong, dan Walrein. Bukan mereka seneng. Lanjut ada anjing yang gayanya kayak ninja, Riolu dan Lucario. Terinspirasi dari makhluk mitologi bernama Anubis, makanya mereka bisa berdiri. Sedangkan Zorua dan Zoroark terinspirasi dari hewan mitologi bernama Kitsune. Lanjut lagi ada keluarga Lillipup dan Stoutland. Mereka ini anjing rumahan ya, campuran dari anjing Sisu atau Maltese. Lanjut ada Fennekin, seperti namanya, dia adalah rubah berjenis Fennek. Saat dewasa dan berubah menjadi Delphox, dia jadi berdiri. Mungkin karena konsepnya adalah penyihir. Masih dari generasi yang sama, ada anjing poodle bernama Furcrow. Seperti di dunia nyata, bulunya bisa dimodif-modif jadi lebih cantik. Gak kerasa udah sampai generasi 7, ada Rockruff dan Lycanroc. Anjing yang bisa berevolusi menjadi 3 bentuk serigala, tergantung waktu berubahannya. Anjing terakhir yang gua punya ada Zacian, Zamazenta, dan Grifar. Zacian, Zamazenta terinspirasi dari makhluk mitologi bernama Webskull dan Hati. Kalau Grifar, dia ini adalah anjing komodor atau sheepdog yang udah mati. Nah, dari semua Pokemon anjing tadi, ada nggak favorit kamu?